Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Masih ngelanjutin dari vlog aku di Ubud, kali ini aku nyobain makan di salah satu restoran yang cukup populer di Ubud. Namanya Bali Buddha. Wow, dari namanya aja udah unik banget ya. Karena itu tempat ini sangat terkenal dengan menu vegetarian dan raw foodnya. Dan aku penasaran banget buat nyobain. Lokasinya ada di salah satu persimpangan di Jalan Raya Ubud. Dan kalau dari luar, tempatnya kelihatan cukup kecil ya. Tapi pas aku coba masuk, ternyata di dalam udah rame banget sama customer. Pas masuk dan lihat-lihat buku menunya, bentuknya unik banget, kayak kertas koran gitu. Dan pas aku tanya ke waitress, katanya salah satu menu yang paling favorit dari mereka adalah gourmet burgers. Dan aku langsung pesan yang itu. Aku udah lapar dan gak sabar buat nyobain makanannya. Ayo kita langsung cobain. Oke, teman-teman, di sini aku udah pesan satu menu, gourmet burger. Ya, gourmet burger ini katanya salah satu menu yang paling favorit di sini. Tadi waktu pesan, kalian bisa pilih patty-nya itu yang chicken, bean, tofu, atau beetroot. Tapi di sini aku pilih yang chicken, teman-teman ya. Yang best selling-nya mereka katanya yang chicken. Untuk bun-nya, kalian bisa pesan yang charcoal atau yang plain, tapi di sini aku pesan yang charcoal. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian apa aja isinya. Yuk. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada burgernya ya. Nanti aku mau bongkar burgernya dulu, tapi di sini kalian bisa lihat side dish-nya lumayan banyak ya. Jadi di sini ada onion ring-nya. Oke, kemudian di sini ada parutan wortel. Ini semua katanya raw food teman-teman. Jadi ini masih mentah ya. Nih, kalian bisa lihat. Kemudian di sini juga ada paprika. Ada potongan tomat. Romanian lettuce, ini Romanian lettuce teman-teman. Timun, cucumber. Dan ada jagung yang kecil-kecil nih, baby corn ya. Dan di sini kalian bisa lihat french fries-nya lumayan banyak teman-teman. Dan ini dia gorengnya kering ya. Oke, di sini sausnya ada dua teman-teman. Di sini pertama Thousand Island dan yang kedua itu chili sauce ya. Di sini ada tusuk giginya, lucu banget tulisannya Bali Buddha ya. Wah, ini teman-teman. Terus di sini ada chicken stick burgernya ya. Chicken stick burgernya, tapi ini kayaknya benar-benar pure daging ayam asli 100%, jadi bukan dicampur, sudah diolah. Oke, di sini ada 3 slice tomato, kemudian ada selada dan onion ring sama. Oke. Ayo makan. Sekarang aku mau coba burgernya dulu ya. Gitu. Oke. Kayaknya enak banget teman-teman. Ini charcoal-nya kayaknya yang lebih oke okay sih. Ini sambelnya enak teman-teman. Tadi ya, kayaknya homemade deh, bikin sendiri nih saus cabenya. Enak. Sekarang nyobain sajisnya. Tapi makannya pakai tangan. Kayak orang hutan. Wortel. Kentang goreng. Ini kentang gorengnya teman-teman. Masuk ke mayones, kemudian masuk ke chili sauce. Aku suka daging ayamnya sini teman-teman. Tapi kalau sausnya biasa sih, cuman daging ayamnya ini enak. Kalau dibanding sama tempat aku yang dulu makan burger itu beda sih dia. Kalau yang tempat aku makan burger, kalau secara taste dia masih menang, lebih enak. Tapi ini porsinya lebih besar dan itu aja sih nilai plusnya. Cuman kalau burgernya jujur masih lebih enak yang di tempat aku yang dulu. Oke? Okay? Makanya tonton video aku sebelumnya, oke? Okay? Ini kentangnya aku suka banget. Enak nih. Jangan lupa side dish-nya teman-teman, ini harus dimakan juga. Oh, ini cocok banget buat kalian-kalian yang suka makan sayur kayak aku.
cake ya. Katanya the most delicious ever carrot cake. Wow. Apa enak ini? Enak ini. Di dalamnya ini ada potongan kacang almond ini. Kalian bisa lihat ya. Ini. Terus krimnya di bagian atas ini aku suka banget. Dia enggak terlalu manis, dia pas. Oke teman-teman, aku udah selesai makan di Bali Buddha dan ya menurut aku makanannya enak, terus tempatnya nyaman, harganya juga bisa dibilang murah karena porsinya besar ya. Dan tempatnya juga strategis banget, ada di Jalan Raya Ubud. Jadi buat teman-teman yang main ke daerah Ubud bisa banget tuh makan di situ dan menurut aku recommended banget. Oke. Dan gitu aja teman-teman. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Okay, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye bye.